Lionel Andreas Messi Cucintiri adalah pesepak bola yang bisa membuat setiap orang kagum untuk menyaksikan aksi-aksinya. Dikaruniai oleh skill komplit, mulai dari dribbling, passing, hingga shooting yang jauh di atas pemain sepak bola pada umumnya, Messi berhasil membuat sejarah dengan menjadi pemain pertama yang meraih Ballon d'Or ke-6-nya. Namun, di usia yang telah mencapai 32 tahun, Messi tentu sadar bahwa kondisi fisiknya tak sama seperti kala dirinya masih muda. Meski begitu, banyak orang yakin Messi sejatinya memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar fisik. Dan itu adalah kecerdasan di dunia sepak bola yang alami. Aku sadar seberapa tua diriku dan aku menikmati momen-momen ini karena aku tahu masa pensiun semakin dekat. Waktu berjalan sangat cepat, kata Messi usai penganugerahan Ballon d'Or seperti dikutip dari Goal. Meski mengakui masa pensiunnya sudah makin dekat, Messi sendiri belum punya rencana untuk gantung sepatu selama tubuhnya masih mau diajak kompromi. Pria kelahiran Rosario itu akan terus bermain. Semoga saja dengan izin Tuhan aku bisa bermain sampai waktu yang lama. Tapi umurku sudah 32 dan aku menjadi 33 di akhir musim nanti. Jadi semua akan tergantung kondisi fisikku, ujar Lionel Messi. Memahami bahwa kondisi fisik Messi kian semakin menurun, Lionel Messi pun mulai mengubah sedikit demi sedikit gaya bermainnya. Dan pertandingan, dia mungkin tak akan terlalu banyak melakukan lari-lari yang kurang berguna. Dia akan lebih banyak berjalan dan berlari dengan maksimal ketika dibutuhkan. Seperti hal yang baru saja ia tunjukkan kala Messi menunjukkan perannya dengan mencetak hat-trick. Dua gol yang dibuat Messi sangat jelas menunjukkan bagaimana kecerdasannya membaca permainan itu ada. Gol pertama Messi yang ia ciptakan usai mendapatkan umpan dari Griezmann menunjukkan bahwa kalau dia tak berlari sama sekali. Dia hanya berjalan menunggu umpan Griezmann dan sedetik kemudian melakukan tembakan akurat ke pojok gawang. Sedangkan gol ketiga Messi tak kalah indah ketika tim Barca melakukan tiki-taka permainan, di mana Vidal, Busquets dan Sergi Roberto membentuk permainan segitiga dengan Suarez. Messi hanya berjalan di tengahnya. Namun, berkat pembacaan permainan yang cerdas, akhirnya Messi mampu menceploskan gol setelah menerima umpan dari Suarez. Aksi Messi dalam mencetak gol-gol tersebut tentu sekali lagi menunjukkan bahwa Messi memiliki kecerdasan di atas rata-rata, seperti yang sering diungkapkan Pep Guardiola.